secret hmm, hmm, agak kurang pas nih Nah udah nih guys, halo guys Ketemu lagi sama aku di Sugar Tea. Kali ini aku mau mengungkap misteri ruangan di bawah villa Nah pasti asik banget tuh Nah katanya sih di bawah villa update terbaru 1038.00 waktu itu Itu uh, ada ruangan misteri di bawah kolam renangnya itu uh, Mari kita ungkapkan misteri itu. Oke, sebentar ya, guys. Oke, langsung aja. Buat ke villa, kita bisa ke amusement park dulu. ini dia ini dia villanya nah katanya sih kita bisa masuk lewat di bawah tangga ini jadi aku mau pakai zabuton aku mau coba action seat dan aku mau coba turunin sebentar katanya sih ruangannya di bawah sini oh my goodness ternyata ini ruangannya wow keren abis ini luas abis guys Oh, oh, jadi begini ya. Eh, kok ada air tumpah-tumpah? Padahal nggak hujan ini. Wih, asik banget ya. Ada ruangan rahasia kayak gini. Oh my goodness, ini keren abis. Itu ada bawah, bawahnya ada pohon-pohon yang sedikit ke bawah posisinya, ya guys. Itu tuh pohon-pohon uh, yang itu loh yang di sebelah pintu masuknya. Oh, kalau kita mau ke atas lagi, aku bisa pakai zabuton lagi, terus bisa ke atas deh. Tuh bisa kan? Wow. Ruangannya keren banget, guys. Tersembunyi gitu. Coba aku kalau di sini ya. Di bawah sini itu apa sih? Ada ada itunya enggak? Di sini nih di bawah sini. Oke, okay, kita ke bawah. Oh, ternyata ini. Oh, ini sama aja ruangannya ya, guys. Wow. Keren banget. Wow. Oke. Okay. Sudah cukup eh uh, uh, mengungkap misterinya karena ini udah ada ya. Kalian uh, udah lihat sendiri kan? Kalian bisa pakai zabuton, chair atau apapun yang kalian suka atau futon juga boleh. Atau apapun yang kalian bisa keatasin, yang bisa dipakai terus dikatasin. Dan jadinya di gini deh. Kamu bisa uh, tahu di mana ruangan Misteri di bawah villa itu kalau kalian mau mengungkap ya, kalau enggak ya udah nggak usah. Kalau aku sih ak pengen. Ya udah, sekarang aku mau bikin tutorial. Uh, tutorial apa ya guys? yang belum oh iya tutorial buat masukin ini nih kayak bangunan-bangunan kayak gini yang belum dibuka sekarang tuh udah jarang ya yang belum dibuka gitu semuanya sih udah kebuka kayak ke luxury apartemen atau ini nih sakura town eh nggak bisa kebaca ah udahlah emang kalau di sakura itu bacaan-bacaan kayak gitu tuh burem biasanya guys Oke okay guys, aku mau kasih tahu kalian gimana caranya masuk ke rumah Hatsuki, ke rumah Chika, Hatsuki dan lain-lainnya. Oke deh, itu sama aja caranya ya. Caranya kalian pencet menu, lalu cara edit, lalu item, lalu props, lalu kamu pencet apapun yang kalian suka. Kalau aku maunya futon, kita action sleep, lalu uh, kita masuk ke dalam sini. Aku tuh penasaran banget dari dulu aku belum pernah buka. Ini rumah Hatsuki tuh dalamnya kayak gimana? Bukan rumah Hatsuki aja sih, rumah yang lain juga kan ditutup. Oke deh, kita coba masuk aja langsung. Siapa tahu ada tempat tidur, ada kosong melompong gini. Waduh. Ini ini kita bisa jalan kan nih? Waduh, kosong melompong gini. Pantesan. Kayaknya nanti di next update bakalan dibuka deh guys. Tapi aku nggak tahu gimana bisa dibuka apa enggak. Terus selain tutorial itu, tutorial Uh, 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 uh. Aku bingung mau bikin tutorial apa guys Oh iya kemarin Sakura itu sempat update beberapa kali Dari 103803 sampai delapan titik kosong Eh titik 11 guys Sampai sekarang ini Nah ini tuh ternyata ada lambang sekolah baru guys Waduh keren banget sih Tapi ini kok gambarnya kucing gini ya Aku kurang suka gitu di sini ada kucing emas. Wow, aku pengen lihat. Eh, guys. Kalian tahu nggak gimana caranya dapetin uang banyak? 20.000 yen. Uh, mau nggak guys? Oke, kita coba aja. Jadi caranya itu, kalian ke uh, sebelah Yakuta Office. Lalu habis uh, kalian ke sebelah Yakuta Office, kalian ambil uh, uh, motor ini nih. Lalu kalian uh, setir aja gitu jangan sampai nabrak tuh, oke, okay, terus kita ke Amusement Park ya, kita ke Amusement Park, eh banget eh ih eh, banget Natsu ini, aduh, jadi kita mau ke Amusement Park ya guys, kita ke Amusement Park dulu, nanti di pinggirannya itu ada jalan gitu guys, eh, eh. kita ke pinggiran jalannya itu yang ada jalan ini ke belakang ini, nggak tahu ini jalan apa ini. Pokoknya kalian sampai ke belakang aja Tapi kalau motor itu uh, mundurnya susah banget Kalau di Sakura School Simulator ya guys Jadi kalian itu mohon bersabar gitu ya kan ya guys ya Itu kan Oke jadi kita mundurin 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 maksudnya Oke 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 sekarang kita maju Majunya yang ngebut guys Sampai 100 km per jam Wow Wow kita bakal dapat trofi dan di sini ada uang kalau kalian udah nyelesain misinya itu kalau kita ambil uangnya itu banyak banget ya tuh uang aku dua puluh nah guys pokoknya kayak gitu aja ya nah guys tadi aku udah bikin tutorialnya ya itu uh, pakai motor maaf kalau suara aku agak ngebut ngebut gitu itu kayak pakai efek gitu loh pakai efek. Nah, jadi ini uangnya kan udah terbukti 25.000 tuh. Lihat tuh kalian lihat sendiri kan itu uangnya 25.000 kan. Kalau nah, kalian pengen lihat lebih deket kalian bisa uh, zoom 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 gitu di zoom. Tuh, uangnya 25000 guys Lihat tuh kan di atas Oke okay, guys, mungkin segini dulu videonya Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe Dadah Jangan lupa subscribe channel ini, sampai channel ini um, sukses terus ya pokoknya. Oke, okay, makasih ya.